kenalin, nama aku Caca, dan ya seperti yang kalian ketahui, aku kali ini bakal jadi host di profil pengenalan sekolah SMA Regina Pacis Surakarta. Dan seperti yang kita ketahui, kalau misalnya SMA Regina Pacis ini punya banyak sekali fasilitas. Misalnya kayak di auditorium, terus ada juga lab bahasa, lab komputer, lab fisika, lab kimia, bahkan kita juga ada kantin yang namanya Bougainville, bahkan di lapangan luar. Dan itu masih banyak lagi kok teman-teman. Jadi stay tune dan ayo kita muter-muter bareng sama aku ya. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih sebenarnya lokasi SMA Regina Pacis Surakarta ini ada di mana? SMA Regina Pacis Surakarta yang berada di Jalan LU Adi Sucipto nomor 45 Surakarta, Jawa Tengah. Sekolah menengah atas yang diprakarsai suster-suster Ordo Santa Ursula dengan semboyan Serviam. Kami sepenuh hati melayani masyarakat umum dengan memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan mengedepankan pendidikan yang humanis dan berwawasan global. Nah, teman-teman, salah satu sarana-prasarana kita itu adalah ruang BK. Dan ruang BK ini sebagai sarana pengembangan diri bagi siswa-siswi di SMA Regina Pacis Surakarta. Nah, habis ini kita bakal lanjut ke kantin. Jadi, jangan lupa ya, kita bakal langsung ke kantin habis ini. Jadi, kita udah nyampe di kantin SMA Regina Pacis Surakarta atau bisa disebut dengan Bougainville. Ke sana itu apa ya? Kalau di sana itu sih sebenarnya parkiran motor ya. Yuk aku ajak sekalian. Oke teman-teman, jadi ini adalah area parkir dari SMA Regina Pacis Surakarta. Jadi itu teman-teman, ini adalah parkiran dari SMA Regina Pacis Surakarta. Kak, kalau ke sana itu kemana? Kalau itu sih sebenarnya asrama Putri Ursulin ya. Coba aku tunjukin sekalian ya. Tapi sebenarnya aku nggak bisa masuk sih karena aku bukan anak asrama. Tapi aku coba ajak dia ya. Kris. Ya, kenapa sih? Boleh tolong bantuin kenalin asrama nggak? Soalnya nggak bisa kenalin karena nggak bisa masuk. Boleh tolong bantu muter-muter kah? Boleh. Yuk ikutin aku teman-teman. Jadi aku dimintain Caca buat bantuin ngenalin Asrama Putri Ursulin. Jadi di Asrama Putri Ursulin terdapat beberapa fasilitas yang dapat dinikmati loh, seperti ruang belajar, ruang makan, ruang santai, kamar tidur, dan masih banyak lagi yang bisa kalian nikmatin. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dari aku. Bye. Itu ada Caca. Hai Ca. Hai. Oke, thank you so much ya. Thank you ya Grace. Nah, teman-teman, jadi kalian udah lihat ya, kira-kira isi dalamnya itu ada apa aja. Nah, maka dari itu, kita bakal langsung lanjut ke area kantin Bougainville. Jadi jangan lupa ya, kita ikut terus. Di sini ada banyak macam jajanan, banyak tempat duduk untuk beristirahat, serta area kantin yang luas karena tergabung juga dengan Bougainville. Jadi di sini tuh ada yang unik, di sini itu ada ruang UKS. Nah, ruang UKS ini itu akan dibagi jadi dua bilik, yaitu bilik untuk laki-laki dan juga bilik untuk perempuan. Oke teman-teman, jadi di sini kita udah sampai yang namanya Regis Kalit atau Regina Pacis Library. Kira-kira di dalam ada apa ya? Kita masuk yuk. Jangan berisik ya, soalnya di dalam ruang guru nih. Teman-teman, ini adalah salah satu sarana yaitu untuk peningkatan spiritualitas bagi siswa-siswi di SMA Regina Pacis, yaitu adalah Goa Maria. Nah,
Jadi ini adalah sarana dan prasarana dari SMA Regina Pacis Surakarta. Kak, kalau misalnya auditorium sama lapangan gimana ya? Kalau itu ada di luar sih. Yuk, ikut aku. Nah, teman-teman, jadi ini adalah auditorium dari SMA Regina Pacis Surakarta. Oke, teman-teman, sekarang kita ada di area lapangan luar dari SMA Regina Pacis Surakarta dan teman-teman bisa langsung lihat nih ada beberapa. Lapangan terbuka kampus Regina Pacis Surakarta. Lapangan basket, lapangan futsal, dan lapangan hijau. Nah, teman-teman, jadi udah lihat ya ada beberapa lapangan yang di sini dan ini memang udah luas banget deh pokoknya. Ini suara bunyi bel ya? Teman-teman, tunggu bentar ya. Kayaknya aku harus langsung duluan soalnya aku akan tugas sentral. Bentar ya? Teman-teman, aku izin duluan ya, soalnya abis ini mau pelajaran. Kak, terus tempat yang lainnya gimana dong? Nanti kita lihat sekalian ya, sekalian waktu kita pelajaran. Yuk! Oke, selamat pagi semua, berkah dalam. Untuk hari ini kita akan belajar fisika untuk lebih memahami konsep supaya kalian lebih mencintai fisika, kemudian supaya bisa belajar dengan baik. Hari ini kita akan masuk ke lab fisika ya. Semoga hari ini cukup membagikan buat kalian semua. Mari kita langsung ke lab fisika ya. Chris, boleh tolong bantuin nggak nanti bantuin aku untuk jadi host untuk profil sekolah? Boleh. Aku mau expose yang bagian apa aja? Boleh tolong bantu yang di lab komputer nggak? Yang di atas itu kan ada banyak lab. Nanti tolong bantuin yang di sana aja. Boleh sih, sekalian aku juga ada mapel informatika. Oke, siap. Yuk, thank you ya. Thank you. Teman-teman, jadi di sini aku bakal ngenalin ke kalian area di sini ya. Di sini terdapat lab komputer, kemudian juga lab bahasa dan juga smart classroom yang biasa digunakan untuk beberapa pembelajaran dan juga komunitas Yutek. Adapun di bagian ujung koridor ini terdapat ruang meeting yang biasa digunakan oleh para guru-guru untuk melakukan rapat. Dan mungkin segitu aja dari aku. Setelah ini aku kembaliin ke Caca ya. Caca di mana ya? Tadi udah syutingnya lab komputer kan? Oh, udah kok, aman. Oke, kalau gitu kita langsung ke Ursula Hall aja yuk sebelum sosialisasinya ketinggalan. Oh, yaudah yuk. Kamu udah expose apa aja? Aku udah ada lab expose juga. Caca bentar ya, ini kamu udah expose belum ya? Oh iya, belum nih. Sempet gak ya? Sekalian aja. Boleh, yuk. Nah, oke teman-teman, jadi ini adalah Smart Classroom 1. Kalau yang di dekat lab komputer itu Smart Classroom 2 ya. Chris, ini udah jam segini, kayaknya kita harus segera deh. Ayo. Bentar lagi mau mulai nih. Oh iya, yuk.
istirahat. Chris. Ya? Ini kita disuruh untuk syuting PD sama komunitas juga. Gimana ya? Ah, aman lah. Bagi dua aja sama aku. Kamu yang PD, aku komunitas ya. Oke deh. Yuk. Yaudah, yuk kita rekaman. Nah, sekarang saatnya aku ngenalin ke kalian pengembangan diri apa aja sih yang ada di SMA Regina Pati Surakarta. Pengembangan diri ya, atau yang biasa disebut dengan ekstrakurikuler, itu digunakan untuk mengembangkan minat dan bakat teman-teman semua. Kita di sini ada sebanyak 26 jenis, dan itu kira-kira ada apa aja ya? Dan aku bakal nyerahin ke teman-teman semua komunitas yang ada di SMA Regina Pati Surakarta. Sampai saat ini total ada 16 komunitas yang ada di SMA Regina Pati Surakarta yang bisa diikutin oleh teman-teman semua. Apa aja 16 itu? Simak video berikut. Here we go, it's about time that we set it off. Here we go, red lights I could never stop. A dreamer with the fever to be great was all I ever want, was all I ever wanted. A fighter with the fever for the fame was all I ever want, was all I ever wanted. Got me singing like bang, 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 bang. This fire's a weapon. Bang, 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 bang. Won't stop till we're legends.
jadi teman-teman udah tahu ya isi sarana dan prasarana dari SMA Regina Pati Surakarta itu apa. Jadi tunggu apa lagi? Yuk bergabung bersama kami di SMA Regina Pati Surakarta. Salam Serviam.